takdirmu lah gubernur muslim yang kau jadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhtiar berbulan-bulan, ikhtiar yang niatnya dijaga kelurusannya, ikhtiar yang diiringi dengan doa yang tulus, itu semua dijawab dengan pertolongan Allah dengan cara yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. 3 minggu yang lalu di Jakarta, puncak dari perjuangan itu terjadi di 19 April. Kita semua yakin bahwa semua ikhtiar, semua doa yang dikirimkan dari segala penjuru dunia, bukan hanya dari Jakarta, bukan hanya dari Bogor, bukan hanya dari Indonesia, dari segala penjuru dunia, diijabah oleh Allah. Dan kita diantarkan kepada kemenangan yang tidak kita duga caranya. Yang terjadi kemarin tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah. Kita semua yang berada dari dekat, kita semua yang berada di dalam pusaran, merasakan betul bahwa ini semua melampaui sekedar rencana manusia. Cara-cara yang tidak kita duga sebelumnya. Biasanya Bapak Ibu semua, kalau ada pembagian sembako jadi menang biasanya. Tetapi Zat yang Maha membolak-balikan hati telah membalikan hati warga Jakarta. Justru dibagi sembako, justru itulah awal kekalahan. Saudara-saudara semua, saya bisa ceritakan detail tapi bukan di sini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita semua yakin bahwa ini adalah tanda-tanda pertolongan Allah. Kini saya berada di tempat ini bersama dengan jamaah semua. Kami memohon, bukan hanya hari ini kita mensyukuri yang kemarin, mohon didoakan 5 tahun ke depan. 19 April kemarin itu kemenangan kecil. Kemenangan besarnya, kemenangan sesungguhnya adalah hadirnya keadilan di Jakarta, hadirnya keadilan di Indonesia, terlaksananya semua janji. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Karena itu doakan kami berdua, doakan semua yang berada di dalam ikhtiar ini, supaya selalu istiqomah, supaya bisa menjalankan amanat dengan baik. Doakan agar bagi sekalian kita semua manusia biasa, manusia yang selalu diuji imannya setiap waktu, menghadapi tantangan yang tidak kecil. Jakarta itu bukan urusan kecil, urusannya besar. Tetapi sebagaimana perjalanan 8 bulan kemarin, yang dihadapi itu raksasa besar sekali, kekuatan sumber dayanya luar biasa, persiapannya lama, jumlahnya besar, rasanya seperti memasuki arena Badar kemarin. Betul tidak saudara sekalian? Tetapi bila niat kita diluruskan dan niat kita adalah membela yang lemah, maka pertolongan dari Allah itu akan datang. Karena itu doakan kami agar 5 tahun ke depan selalu diiringi dengan pertolongan Allah, sehingga yang besar itu tidak menjadi berat, yang besar itu terasa ringan. Yang meringankan, yang memberatkan bukan ukuran, yang memberatkan dan yang meringankan adalah hadirnya ridha Allah. Karena itu doakan agar kita semua dijaga niatnya,
doakan agar kita semua selalu bisa menjaga niatnya. Dan doakan kita dijauhi dari segala macam fitnah. Didoakan agar kita semua dimudahkan menjalankan amanat ini. Doakan kami agar lebih banyak yang menjadi bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan keadilan di Jakarta. Doakan agar kami sekali lagi bisa istiqomah, bisa amanah, dan insya Allah 5 tahun ke depan menjadi 5 tahun yang dimudahkan perjalanannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna ina sina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin fansurna ala alqawmil munafikin fansurna ala alqawmil musyrikin fansurna ala alqawmil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.